إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد تنتون نبوة رحمكم الله جميعا شكر كتاب الله سبحانه وتعالى kerana dapat kita berkumpul lagi pada pagi ini untuk kita membacakan hadis sahih Muslim. Kita telah berhenti pada kuliah yang terakhir pada hadis 147, kalau tak silap saya. Yang terakhir sekali kita berhenti pada hadis yang ke-147. Betul tak? Ya. Hari ini kita masuk hadis ke-148. Kita masih lagi dalam kitab iman. Masih lagi dalam bab hadis berkaitan dengan iman. Dan hari ini kita akan baca bab yang seterusnya, babu tahrimi darbil khududi wa syaqqil juyubi wa du'ai bid'awal jahiliyah. Bab, berkata al-imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, bab haramnya memukul pipi. Pukul pipi pun haram, macam mana? Kita akan tengok nanti. Haramnya memukul pipi, menyobek-nyobek, kata buku ni, merobek-robek saku. Ini terjemahan direct bahasa Arab, dia panggil syaqqul juyub. Syaqqul juyub, jaib tu kalau terjemah bahasa Melayu memanglah maksudnya poket, tapi sebenarnya al-jaib itu adalah lubang yang ada pada pakaian yang di mana kepala kita masuk ikut tu. Maksudnya apa? Inilah bahagian kita punya collar lah ni. Bahagian ni lah maksudnya. Baju kita ada berapa lubang? Empat lah. Empat, satu, dua, tiga, empat, bawah tak? Jadi al-jaib adalah di mana kepala kita masuk tu. Jadi sini dia panggil al-jaib. Jadi Nabi kata haramnya menampar-nampar pipi, mengoyak-ngoyakkan jaib, dia robekkan dia. Wada'a bid'awal jahiliyah, dan dia menyeru dengan seruan-seruan jahiliyah. Hari ini bab apa sebenarnya? Kalau baca bab dia berkaitan dengan apa sebenarnya? Haram menampar-nampar pipi, merobek-robekkan jaib, dan menyeru dengan seruan jahiliyah. Kalau baca tajuk dia, bab berkenaan dengan apa? Iaitu kematian. Iaitu kita ini diharamkan meratap-ratap kematian seperti perbuatan orang jahiliah. Kita ni alhamdulillah, masyarakat kita Malaysia Melayu ni adalah Islam baguslah, lama lah. Jadi mungkin ulama-ulama kita dulu dah halang benda ni lama. Dia tak nampak itu pada perbuatan masyarakat kita, iaitu dia buat apa, dia pergi koyak-koyakkan. Tapi namun di sebahagian orang Arab dan Hindu, orang India, Hindu India, Mesir dan sebahagiannya, masih lagi ada lagi perbuatan. Kalau orang mati, ya Allah, Allah, dia tepuk pipi dia macam tu. Ada orang Bangladesh, ada? Ada tak? Ada juga. Ada juga. Orang Melayu kurang sikit, tapi ada juga. Kalau yang ekstrim, orang Cina macam mana? Tengok keadaan lah. Kalau teruk, okay. Maksudnya ada lagi tak? Dan kata syaqqul wa da'a bid'awal jahiliyah, seru dengan seruan jahiliyah ni,
seperti wahai anakku, wahai ibuku, habislah aku, binasalah gitu. Ya sayyidah, ya abatah, ya karabah. Jadi saya, orang Cina biasa tu tak, dia ada upah satu tukang yang akan macam, dia akan cakap dengan kuat lah. Oh, dia akan cakap macam bersoalan berhadap, dia akan upah khas. Dia menyedihkan orang dengan ucapan-ucapan, dia buat ucapan dia. Orang Arab pun ada. Bahkan orang jahiliah tu dia upah pula. Tujuan dia kenapa? Sebab dia nak menzahirkan kesedihan supaya lagi nampak lagi orang lagi sedih, menunjukkan orang tu lagi lagi hebat. Ha, macam tu. Kalau orang tu mati semua relax, eh, maksudnya orang tu orang yang biasa-biasa. So dia upah benda ni, dia buat benda ni supaya menampakkan kesedihan, lagi ramai orang perempuan menangis, lagi menunjukkan orang tu lagi dicintai, lagi disukai, apa semua. Sebab tu orang Arab jahiliah, dia siap, dia pesan lagi kepada, dia pesan lagi kepada orang, apa, orang-orang yang keluarga dia, nanti kalau aku mati, kau buatlah macam ni. Macam satu syair Arab dia kata, "Idza mittu fan'ini bima ana ahluh." Bila aku mati, maka kau rataplah kematian aku dengan apa yang aku ni, kehebatan aku yang aku ada dulu kat dunia tu. "Wa syaqqi ala jayb al-jabi ya ibnati ma'badi." Ya ibnati ma'badi, maksudnya maka koyak-koyakkanlah pakaianmu, wahai anak-anak perempuanku dan isteriku, nanti bila dah mati aku mati nanti, wahai keturunan Ma'bad. Sehingga kan dalam syair Arab yang lain pula dia kata, qaul labid faquma faqula billadhi qad alimtuma. Maka kamu kata, bangunlah, berdirilah ketika aku mati nanti dan katakanlah dengan sesuatu yang kamu tahu tentang diriku. Wala takhmasha wajhan wa tahlaqa sya'ra wa qula huwa al-mar'u alladhi la sadiquhu adha'a wa la khana al-amina wa la ghadara. Katakanlah yang bahawa lelaki ni lelaki yang amanah, lelaki ni baik, tak pernah tipu. Nampak tak? Dari dakwah jahiliah ni macam ni lah. Biasa tak kadang-kadang orang lepas meninggal dia buat ucapan-ucapan, dia buat apa semua untuk menzahirkan lagi kesedihan. Ini dakwah jahiliah. Jadi dalam hadis ini nak cerita bahawa benda itu haram, bahawa benda itu adalah haram. Habis tu apa pula kaitannya dengan bab iman? Apa kaitan pula hadis tampar-tampar pipi, hadis berkenaan dengan koyakkan pakaian ni, apa semua dengan kaitan dengan iman? Apa kaitannya dengan kita beriman? Ha, Akmal. Ha, Syekh. Tengok sunnah. Kat mana? Apa kaitannya bab ni? Maksudnya bab ni letak dalam bab jenazah lah, betul tak? Dalam kitab Sahih Muslim nanti ada kitab janaiz, ada kitab jenazah, bab perkara yang dilarang ketika kita menguruskan jenazah. Tapi apa kaitannya hadis ini dalam kitab beriman? Kerana you percaya Allah, you akan return to Allah yang kera. Ya, betul. Itu jawapannya. Jawapannya kenapa Al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala letakkan hadis ini dalam kitab beriman? Sebab bila dia menampar-nampar pipi, bila dia mengorekkan pakaian, mengoyak-ngoyak pakaian, dan dia meratap-ratap dengan suara yang tinggi dan apa semua, itu dalil dia tidak redha, dia tidak sabar dalam menghadapi qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah perkara yang boleh merosakkan iman. Kalau dia tak redha langsung, bahkan dia murka kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia tak terima qada dan qadar, itu termasuk boleh perkara yang boleh membatalkan keimanan dia langsung. Sebab antara rukun iman adalah beriman kepada qada dan qadar, kan? Seperti kata Ibnu Umar dalam hadis yang sahih, dan hadis sahih Muslim yang kita pernah jumpa dulu sebelum ni, dia kata, kalau law anna ahadukum anfaqa mithla uhudin dhahaban lan tuqbal atau lan yuqbal hatta yu'minu bil qadar, hatta yu'minu bil qadar. Kata Ibnu Umar, kalau seorang itu mensedekahkan satu gunung Uhud emas sekalipun, tidak akan diterima daripadanya amalannya sehinggalah dia beriman dengan qada dan qadar. Dan kalau dia beriman juga dengan qada dan qadar,
tapi dia marah-marah juga, maka dia langgar yang kedua pula, iaitu sabar. Sabar itu adalah benda yang wajib. Maka sama ada dia tak ada langsung qada dan qadar, ataupun kepercayaannya kepada qada dan qadar itu kepercayaan yang telah silap, salah, kurang, yang tak mencukupi iman yang wajib. Kita sebelum, kita bincang sebelum ni kan, iman dari iman, aslul iman, ada pokok iman, lepas tu dia ada wajibul iman, dia ada kewajipan iman, iaitu kalau dia tak sempurnakan, dia berdosa. Maka inilah dia bab ini nak menjelaskannya. Faham tak ni kenapa kita baca bab ni? Faham? Bagi-bagi Ahad ni baru kita makan nasi lemak lagi dekat mana tu kan? Tapi kita datang nak ngaji tu lah, jadi biar ngaji biar faham. Biar sejuk lah aircon. Pagi-pagi semua sejuk. Dan tengah air sikit lah panas. Ustaz tambah aircon tu je. Barakallahu fikum. Okey, dah. Faham ya? Mari kita baca hadisnya. Qala Imam Muslim rahimahullahu taala, qala haddatsana Yahya bin Yahya, qala akhbarana Abu Muawiyah ha wa haddatsana qala wa haddatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah, qala haddatsana Abu Muawiyah wa Waqi'un ha wa qala haddatsana Ibnu Numair wa qala haddatsana Abi jami'an anil A'mash. A'mash. A'mash biasa kita dengar kan nama dia? A'mash, A'mash. A'mash ini Maimun bin Mihran nama dia. Maimun bin Mihran. Nama dia Maimun. Jadi Maimun, Maimun ni sebenarnya nama lelaki ni perempuan. Lelaki, perempuan Maimunah. Tapi nak tak nama anak Maimun, nanti fasa dapat anak tak nama Maimun boleh. Mesti isteri tak nak, tak setuju. Okay. Mesti isteri tak, biasanya isteri yang tak setuju. Maimun bin Mihran. Ini termasuk Hufadzul Hadith. Dia ni pernah sekali, Maimun bin Mihran ni dia ni hafal hadith, beribu-ribu hadith dah hafal. Tapi antara dia punya kesukaan dia mengajar kanak-kanak. Dia ajar kanak-kanak, ajar kanak-kanak Al-Quran. Dia budak-budak Al-Quran. Maksudnya level-level syekh dah hafal ratus ribu hadith ni, tak sentuh, biarlah ustaz-ustaz kecil yang hafal baca Quran, biar ustaz-ustaz besar mengajar. Tak, dia mengajar Al-Quran. Okay, dia katakan kepadanya, wahai syekh, dia kata, kenapa engkau dayak nafsaka ma'aha ula'il awlat? Kenapa engkau buang masa engkau dengan budak-budak tu? Maksudnya biarlah orang ustaz lain yang ajar, engkau ni ulama hadis yang besar. Dia kata, uskut ya ahmaq, diamlah wahai si bodoh. Diamlah wahai si bodoh. Fa inna ha'ula'i yahfazuna 'alayka dinak. Sesungguhnya kanak-kanak inilah yang akan menjaga agama kamu ni bagi kamu. Maksudnya apa? Jangan hadhari, kata syekh. Hadhari an tuhtaqir ta'limis sighar. Hati-hatilah kamu daripada kamu memperlekehkan perbuatan mengajar kanak-kanak ta'limis sighar. Kerana mereka adalah hadha ghars. Kerana kanak-kanak inilah tempat kita nak menabur benih. Lepas tu bila bahasa tu ada satu ustaz, ustaz nama dia siapa, dari Indonesia, tentang taklim ni, dia kata, mana anak mudanya dia sentak ni semua tua-tua, dia kata. Tak maaf sebut lah, maksudnya semua dah rasa-rasa lah. Dia kata, syekh, kenapa ajak anak muda, anak muda ni bakal yang akan menghidupkan sunnah. Yang tua ni mau mencari husnul khatimah saja. Saya bukan nak patahkan semangat, tapi kita start untuk, alhamdulillah kita dah start lah buat program diploma, kita buat program untuk anak-anak semua. Barakallahu fikum. Jadi ini Al-A'mash an Abdullah bin Murrah. Abdullah bin Murrah ini bin rijal jamaah, ulama yang thiqah juga. An Masruqin, ha, Masruq. Masruq ini tabi'in, duduk dekat Kufah. Dialah anak murid kepada Abdullah bin Mas'ud. Tadi kita tengok hadis ni, an Masruq daripada Masruq, an Abdullah daripada Abdullah. Daripada Masruq daripada Abdullah. Masruq belajar daripada Abdullah. Abdullah mana ni? Abdullah bin
Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud. Waktu kalau kata ulama hadis, kalau kamu dengar saja Masruq daripada Abdullah, ketahuilah itu Abdullah bin Mas'ud. So yang Masruq ni orang Kufah, Abdullah bin Mas'ud pun duduk dekat Kufah dan mengaji. Jadi Masruq mengaji dengan dia. Antara kata-kata Masruq yang terkenal sekali ialah kafa bi khasyatillahi ilman. Cukuplah takut kepada Allah Taala itu suatu ilmu. Wa kafa bil mar'i jahlan an ya'jab bi amalihi. Dan cukuplah seorang itu menjadi orang yang jahil, cukuplah orang itu jadi jahil dengan sangkaan bahawa dia tu dah bagus. Jadi kalau orang tersangka aku dah bagus, dah mantap, tak perlu ngaji lagi dah, maka itulah kejahilan yang besar. Sama macam Syekh Abdul Wahab kata apa? Siapa yang kata tauhid ni kami dah tahu, kami dah mengaji dah tauhid dah, apa dah faham dah, fahuwa min akbar al-jahl. Maka itu termasuk kejahilan yang besar. Siapa kata aku dah tahu, maka itu termasuk ada kejahilan yang besar. Alhamdulillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man daraba al-khududa aw shaqqa al-juyuba aw da'a bid'awal jahiliyah. Maksudnya bukan dari golongan kami orang yang menampar-nampar pipinya, mengoyak-ngoyakkan jaibnya. Jaib tadi apa? Sini tadi kan? Saya saja pakai perkataan jaib. Mengoyak-ngoyakkan jaibnya dan berdoa. Kat sini kata berdoa, sebenarnya meratap dengan ratapan-ratapan orang jahiliyah. Nama? Hadis yang kedua pula, hadis 129. Jadi hadis tadi simple dia, bukan di kalangan kami orang yang menampar-nampar pipi, orang yang mengoyak-ngoyakkan jaibnya, dan orang yang menyeru dengan seruan jahiliyah. Dekat mana poin yang dia jadi haram tu? Dekat mana dalam hadis yang kita bacakan tadi yang dia tu menunjukkan dia haram? Bukan di kalangan kami. Maksudnya bila Nabi kata bukan di kalangan kami, maksudnya apa? Apa maksud bukan di kalangan kami? Kita bincang dah ni dalam kuliah yang terakhir. Maksud bukan di kalangan kami? Ada dua. Ada dua? Macam mana? Apa boleh? If you want, betul lah tu. Percaya itu menghalalkan perbuatan menampar-nampar pipi, maka dia adalah laisa minna, maksudnya dia bukan Islam, dia kafir terus. Asal kata bagi dia okey, bagi dia halal bagi orang menampar-nampar pipi. Ayumi tak tahu tampar. Tampar Ayumi slap slap. Haa. Ha? Dia tanya mak dia sebelah tempat apa. Tampak. Tapi tampak pipi sendiri. Oh macam ni. Allah 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 Allah. Belum tengok buka dalam ni. Bila Mesir kena serang dengan apa semua tu. Dengan LCC tu ada yang dia duduk kat rumah dia, rumah dia runtuh. Allah 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 Allah. Tampak macam tu. Kala emosi dia. Ya betul. Emosi lah. Memang sebab emosi dah masalah ni. Tapi kalau nangis-nangis lepas tu saya gila. Nangis boleh tak? Sekejap kita baca apa dalam Ibn Qayyim punya fatwa, Ibn Qayyim punya pendapat kan? Dalam kitab Idatul Sabirin. Jadi itu dia laisa minna. Jadi kata laisa minna bukan di kalangan kami. Kita bincang dah pada kuliah lepas. Ada tiga benda kita rasa. Sama ada kalau dia perbuatan dia menghalalkan meratap-ratap tersebut, dia kata boleh meratap-ratap, menghalalkan dan menolak hari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini kita kata hukum ni sebagai kafirlah. Laisa minna bukan di kalangan kami, maksudnya bukan di kalangan orang Islam. Faham tak? Tafsiran yang kedua, kalau dia kata tak, kita tak kata dia halal, tapi dia buat juga. Dia tahu haram tapi buat juga sebab emosi telah mengalahkan dia, perasaan telah mengalahkan dia,
maka kita kata bukan di kalangan kami, bukan di kalangan orang yang mengikut sunnah kami. Tapi kita bincang sebelum ni kan, Imam Ahmad dan lain-lain, dia tak suka tafsiran macam ni. Dia kata biarkan, laisa minna, bukan di kalangan kami ni pada umumnya. Umum tu maksudnya apa? Laisa minna bukan di kalangan kami, tak kisah Islam ke tak Islam ke, umum. Supaya kekal ancaman itu menakutkan orang yang mendengarnya. Tapi kata apa ya, Nabi kata bukan di kalangan kami, biar umum. Supaya rasa takut, lebih rasa takut. Kalau mereka kata bukan orang aku, bukan di kalangan kami orang yang nampar-nampar pipi ni. Kalau mereka kata bukan umatku, oi, kita takut kan, bukan umatku, kafir ke Rasulullah, ha, kata macam tu. Tapi Nabi tak detailkan. Jadi begitu juga pendapat masyayikh kita, itu Syekh Salaf Fauzan dan Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Imam, guru hadis di Yaman, di Ma'bar, semua dia kata biarkan hadis ini pada umumnya supaya ablagh fi zajar, supaya dia lebih mendalam dari segi menakutkan orang yang melakukannya, lebih menakutkan orang yang melakukannya. Jadi itu poinnya, poin kat mana hadis tu, perbuatan tu diharamkan. Hadis yang kedua pula, hadis kedua ni ada cerita dia, menarik cerita ni. Kalau kita baca, asal baca sanad lah, telah menceritakan kepada kami Abu Burdah bin Abu Musa, Abu Musa al-Ash'ari. Tadi siapa yang riwayatkan? Tadi Ibn Mas'ud. Tadi Ibn Mas'ud. Kali ini siapa dia? Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari. Dia berkata, Abu Musa merasa sakit. Abu Burdah bin Abi Musa, maksudnya anak Abu Musa cerita. Abu Burdah bin Abi Musa, ya, Abu Burdah tu sendiri Allah Musa nama dia. Jadi Musa bin Abi Musa, betul lah, Musa bin Abi Musa lah. Abi itu maksudnya bapa. Jadi Abu Burdah bin Abi Musa, dia berkata, nampak tak hadis tu? Aku nampak tak? Saya lompat sana dia. Dia berkata, Abu Musa merasa sakit. Ha? Waja'a, waji'a, Abu Musa waja'an. Contoh Arab dia tu paling baris kedua, waji'a Abu Musa waja'an. Abu Musa merasa satu kesakitan. Fa ghushiya 'alayhi, hingga jatuh pingsan. Wa ra'suhu fi hajri imra'atin. Sementara kepalanya menyandar pada pangkuan. Fi hijri itu maksudnya, fi hijri maksudnya atas peha. Maksudnya dia pingsan atas peha seorang wanita daripada keluarganya. Isteri dia lah kot. Biasanya isteri dia lah. Dari wanitanya. Wanita tu bila dia pingsan, menjerit perempuan tu. Fasahat imra'atu. Ingat dah mati lah. Dah sakit sangat. Oh, fasahat imra'atun min ahli, menjerit umat, Allah matilah, bila Allah, bila bila, ingat ada mati lah. Macam tu lah, terjerit-jerit. Ok, falam yastati, dia tak mampu, an yarudda alaiha, tak boleh nak balas. Sebab dia tengah lemah, pengisannya tu macam orang tengah-tengah morfin lah kan. Dia tahu keliling belakang, sedar tak sedar je. Macam tu lah, tak mampu ayyarudda alaiha syai'an. Falamma afaqa, bila dia dah sedar. Dengar ni, dia sedar je, dia kata apa? Ketika sadar, maka Abu Musa berkata, ana bari'um mimma bari'a minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku berlepas diri, aku tak ada kena mengena, aku tak masuk campur, aku tak ambil, tak ambil tahu, tak ambil pot. Aku berlepas diri dari tindakan, dari apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas diri daripadanya. Maksudnya apa yang Nabi berlepas diri, aku pun berlepas diri, iaitu sesungguhnya fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bari'a minas saliqah, berlepas diri daripada wanita yang berteriak-teriak. Nama sebut wanita sebab kebanyakannya wanita yang buat benda ni pada zaman jahiliah. Namun sekarang, jantan membuat. Ya.
Kita akan tengok siapa jantan-jantan yang buat benda ni. Kita akan, baca kan. Orang lelaki membuat yang menterak-terak ketika terjadi musibah dan yang memotong-motong rambut. Ini juga orang jela bila dia bengang, perempuan yang panjang tu dia potong-potong macam orang yang pressure ke, orang yang apa dan stres kan, dia potong rambut dia serta menyobek-nyobek baju. Nampak tak? Jadi hadis ni dekat mana larangan dia? Aku berlepas diri. Aku berlepas diri. Nampak, kita kena baca macam ni sebab kita supaya tahu lafaz-lafaz yang menunjukkan suatu benda tu diharamkan. Dia tak semestinya Nabi kata aku haramkan, tak semestinya. Kerana lafaz tu bukan di kalangan kami. Yang kedua, masalahnya apa? Aku berlepas diri. Yang ketiga pula, hampir sama juga. Tapi kali ini dengan lafaz yang lain, kalau kita tengok terjemahan dia Ustaz, hadis 150 tu, dia baca hadis baris yang kelima tu, dari Abu Burdah bin Abu Musa berkata, dari empat daripada atas, Abdullah bin Rahman bin Yazid dan Abu Burdah bin Abu Musa berkeduanya berkata, Abu Musa pingsan isterinya Ummu Abdullah. Jadi kantuilah siapa yang buat? Isteri dia. Yang pertama tadi dia kata seorang wanita menyambut dengan teriakan histeris. Macam kena histeria lah. Kemudian dia melanjutkan perkataan, saat sedar maka ia pun berkata, apakah kamu tidak mengetahui hukum menangis? Lantas ia menceritakan bahawa Rasulullah SAW bersabda, saya berlepas diri daripada orang yang memotong-motong rambut, berteriak-teriak dan merobek baju. Merobek, koyakkan. Dia ambil ni, serap terobek. Masya Allah. Merobek. Ada banyak lagi hadis yang seumpama dengannya. Saya baca kat sini yang kita kumpulkan setengah hadis tersebut, tak dalam buku. Tadi kita kata mula-mula apa dia? Bukan di kalangan kami. Yang kedua, aku berlepas diri. Hadis yang ketiga pula, Nabi sebut laknat. Lagi teruk, lagi berat. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah, hadis nombor 1585 yang telah disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah daripada seorang sahabat namanya Abu Umamah. Tak ada dalam buku ni, boleh salin. Daripada Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu telah berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la'anallahu al-khashimata wajhaha. Laknat Allah ke atas orang yang khashimah. Tadi lapamah kan? Ini lagi teruk, dia pampar, dia cakar-cakar muka dia, khashimata wajhaha. Wadda'iyata bilwaili wathubur, dan orang dakwa dengan celaka dan subur dan memaki-maki, maksudnya habislah, binasalah aku, celakalah aku, habislah, matilah macam tu. Jadi hadis ni larangan. Pada mana lafaz larangan ni? La'ana. Tiga. Dari tiga lafaz larangan dah, la'ana. Yang keempat pula, Nabi sebut lafaz kufur pula. Masya Allah. Makin berat. Dalam hadis riwayat Hakim yang dengan sanad yang sahih daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan ketika itu dia di rumah Ummu Darda. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalathatun minal kufri billah, tiga perkara termasuk kufur kepada Allah. Kufur ni sini boleh bawa masuk kufur ni, bukan kafir ni, kufur kepada Allah. Syaqqal jayb wan niyahah, merobek-robek jayb tadi dan meratapi kematian. Wa ta'nu fin nasab, dan ta'nu mengutuk nasab orang, mencacatkan nasab orang.
melekehkan keturunan Allah. Ha, itu maksudnya. Poin dia apa tadi? Minal kufri, termasuk kekufuran. Minal kufri. Yang ketiga pula. Yang keempat dan apa yang kelima pula. Yang ini hadis ini At-Tabrani dan disahihkan oleh Albani daripada Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair dia kata syaitan ini dia telah merannah, rannah kata lamma ra'an nabiy sallallahu ra'an nabiy sallallahu alaihi wasallam qa'iman yusalli bi Makkah. Syaitan ini bila nampak, iblis ni bila nampak Nabi sallallahu alaihi wasallam mula-mula salat dekat Makkah, ranna syaitan, syaitan dia ketukkan dia punya lucing dia. Walamma, dan ketika iftataha Makkah atau ketika Nabi buka kota Makkah, ranna syaitan rannatan ukhra, syaitan sekali lagi dia tekan lucing dia, dia ketuk lucing dia. Ketika ini fajtama'at ilaihi dhurriyyatah, maka berkumpullah keturunan-keturunan iblis semua. Faqala, berkatalah iblis kepada tentera-tentera, iaitu keturunan-keturunan dia, ai isu antaruddu antaruddu ummata Muhammad ila syirki, berputus asalah kamu daripada mengajak umat Muhammad ini kepada syirik. Maksudnya apa? Maksudnya bila Nabi Muhammad SAW dah buka kota Mekah, akan bertibaran tauhid. Tauhid itu akan menjadi kuat, orang akan tinggalkan syirik. Maksudnya saya tak kata putus asa lah, tak ada can lagi lah nak ajak orang kepada syirik sebab dah tersebar. Tetapi walakin aftinuhum fi dinihim, bawa fitnah kepada agama dia. Maksudnya apa? Bawakan perkara-perkara lain yang boleh merosakkan agama dia. Bawa perkara-perkara lain yang boleh merosakkan agamanya. Ini sekarang bawa perkara-perkara lain. Wafshu bainahum an-nawhi wasy'ir, dan sebarkan pada mereka an-nawh, ratapan, wasy'ir dan syair-syair. Syair-syair, qasidah-qasidah. Syair, lagu-lagu, dan terutama sekali. Contoh kata, betul rasa, tak syirik kau tak boleh ajak lagi dah. Tapi jangan putus asa, kau bawa fitnah lagi dalam agama mereka. Kau boleh sesatkan dia lagi dan sebarkan pada mereka an-nur, iaitu apa tadi? Meratak-ratak. Jadi meratak-ratak ni perbuatan yang syaitan, syaitan suka. Apa berani? Nabi Sa'id bin Jubair daripada Nabi SAW. Nah, mustahil lagi nak cerita pasal malaik ni daripada orang kita tak kenal, kan? Yang keempat pula, Sunan Abu Daud. Kali ini ada larangan pula. Sebelum ni tak disebut jangan buat, jangan buat, kan? Kali ini ada yang keenam ni ada dalam bentuk larangan. Yang kelima tadi bentuk syaitan suka. Jadi dalil juga kalau benda tersebut syaitan suka, maksudnya benda tersebut adalah haram. Ini kaedah kita faham hadis ni. Kita bukan dengar hadis macam tu je, kita faham kaedah faham hadis. Jadi antara kaedah nak tahu hukum dia haram ke tak haram, antara kaedah nak tahu hukum tu haram adalah bila ada dalil bahawa syaitan suruh buat benda tu, syaitan suka buat benda tu. Yang ke-6 pula, Sunan Abi Daud daripada Usaid bin Abi Usaid, seorang tabi'in. Dia kata an imra'atin minal mubayyi'at, termasuk perempuan yang telah berbai'ah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata qalat, setelah berkata wanita ini, kana fi ma akhadha alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil ma'ruf alladhi akhadha alaina alla na'sih, data antara perkara yang kami telah angkat janji dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perkara yang ma'ruf, bai'ah tu, bai'ah angkat sumpah tu adalah alla takhmusha wajhan, jangan kamu robek-robek muka kamu, jangan kamu cakap-cakap muka kamu, tampar-tampar muka kayu.
Alla, janganlah kamu. Kali ini jelas tak ada larangan? Janganlah kamu. Sebelum ini tak ada. Kali ini kita jumpa. Janganlah kamu. Wala nad'u wailan, jangan kamu seru dengan seruan-seruan yang bawa kepada kecelakaan. Macam ni, celakalah, habislah, binasalah. Wala tashuqqa jaiban, jangan kamu koyakkan kamu punya tadi. Wa alla tanshuran sya'ra, jangan sebar-sebarkan syair-syair. Syair-syair apa ni? Bila meninggal sebarkan syair. Orang mati, wahai kekandaku, aku merinduimu yang berada. Ah, dia buat syair-syair dia sebar-sebarkan ketika kematian tadi. Ketika kematian tadi. Untuk meratap. Tujuan dia untuk meratap. As-Sahih Al-Bani. Hadis sahih dalam Sunan Abi Dawud. Hadis yang terakhir pula dalam hadis ni, bukan, yang ketujuh, ke terakhir. Ketujuh kan? Ya. Ini Sunan Tirmizi pula. Daripada Usaid bin Abi Usaid. Sama juga. Daripada Abi Musa, daripada Musa bin Abi Musa. Dia sebut tadi kan? Daripada Musa bin Abi Musa. Mana? Al-Ash'ari, Usaid bin Abi Usaid, daripada Musa bin Abi Musa. Sanad paling senang nak hafal ni. Hari ni kita boleh hafal sanad dia. Daripada Usaid bin Abi Usaid. Usaid daripada bapa Usaid. Daripada Musa daripada bapa Musa. Betul lah. Senang. Daripada On daripada bapa On. Senang. Daripada Yunus daripada bapa Yunus. Empat orang dalam sanad tu. Okay. Senang apa lah. Asy'ari akhbarahu an abihi. Dia beritahu daripada bapaknya. Abu Musa lah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahawa Rasulullah telah berkata, "Ma min mayyitin yamutu." Tidak ada suatu mayat yang mati. Fayaqumu bakiyatan, maka ada orang yang menangis. Nangis-nangis. Nangis dengan meratap. Fayaqul wa jabalah wa sayyidah, wahai kami punya kekasih, wahai orang hebat di kalangan kami. Ada merataplah tu. Au nahwa dhalik, atau seumpama dengannya. Illa wukila bihi malakan, wukila bihi malakan, malaikat pada mayat tadi akan dihantarkan dua malaikat. Dua malaikat tu buat apa? Yalhazanihi, dia akan pukul orang, akan seksa orang tersebut kerana kematian ahli keluarga dia tadi. Oh, insyaAllah. Ini main, ni bukan bab kecil ni. Dan hadis yang terakhir dalam ni, dalam isu ni, adalah hadis Bukhari dan Muslim daripada Abdullah bin Rawaha dan lain-lain. Nabi kata apa? Daripada Ibn Umar ada, daripada Umar pun ada, dua-dua. Daripada Ibn Umar dan Umar. Hadis dia, innal mayyita, sesungguhnya mayat itu, yu'adzab, di'adzab, bibuka'i ahlihi alaih, kerana tangisan keluarganya kepadanya. Mayat itu di'adzab kerana tangisan ahli keluarga dia sendiri. Oh, Masya Allah. Itu yang ada orang Melayu silap faham pula. Jangan menitih air mata. Nak cium mayat tu kan, jangan menitih, nanti kena azab. Bukan itu, salah faham. Yang masuk menangis ni adalah menangis yang meratap. Menangis yang meratap. Habis itu ustaz, kalau ahli keluarga yang menangis meratap, apa hal pula mayat tu yang kena azab? Aisyah radhiyallahu anha kata, macam mana pula boleh macam ni? Aisyah pertama kali dengar dia macam tak berhati. Ya, Aisyah kan dia mengaji dengan Nabi SAW, dia kata mana boleh. Allah Ta'ala kata dalam Quran, wa alla taziru waziratun wizra, wa alla laysa lil insani illa ma sa'a, wa la taziru waziratun wizra ukhra. Setiap orang dia akan tanggung dosa dia, dan setiap orang tidak akan, dia akan dapat apa yang diusahakan, dan setiap orang tak akan tanggung dosa orang lain. Jadi Aisyah kata macam tu. Jadi ulama pun bincang. Jadi antara yang adalah, yang pertama memang dia wasiatkan supaya buat meratapi tu. Macam tadi sebutlah, yang diupah orang.
ataupun yang kedua, dia tak tegur ahli keluarga dia, dia tak menasihatkan ahli keluarganya dan tidak mewasiatkan ahli keluarganya supaya bila dah mati nanti jangan meratap kematian. Nampak? Jadi siap-siapkan wasiat awal-awal. Balik ni buat wasiat terus. Ustaz belum nak mati lagi nak wasiat. Ibn Mas'ud kata apa? Tak halal, tak boleh bagi orang tidur lebih pada 3 malam melainkan dia dah tulis wasiat pada katil dia, pada tilam dia. Faham tak? Jadi wasiat tu, wahai anakku, isteriku, suamiku, sekiranya aku meninggal, janganlah ratapi kematianku. Kerana Nabi SAW telah bersabda, innal mayyit, punya mayat itu diazab kerana tangisan ahli keluarga, ratapan ahli keluarganya kepadanya. Bagi tahu awal. Dah cakap, dia orang tu lupa, nasib orang tu, dia yang berdosa, bukan mayat, tak ada salah lagi dah. Mana boleh dah, tak salah dan nasihat dah. Dia macam sekarang hadis Melayu. Hadis Melayu kata kalau suami isteri tak solat, suaminya akan tanggung dosanya. Siapa kata? Kalau suami dah nasihat, dah apa semua, dah gunakan segala apa, tak nak solat juga, maka tanggung sendiri lah isteri tu, apa suami pula. Your problem. Your problem. Satu juga isteri, juga ada cerita kisah tu, kata ustaz kalau isteri tak pakai hijab tapi suami dia akan tanggung dosa. Siapa kata? Dia akan tanggung dosa kalau dia tak tegur. Yes, dia akan tanggung, dia akan berdosa juga. Bukan tanggung pun, dia berdosa dapat saham. Dia bukan tanggung, dia tak ada istilah kau tanggung dosa aku, dia kan tanggung. Kau tanggung tahu dosa aku, aku tak nak ikut kau tapi kau suruh aku juga, kau tanggung dosa aku. Mana ada tu Melayu tak tanggung dosa. Setiap orang akan dapat saham apa yang dia lakukan. Wa'alaysa lil insan illa ma sa'a. Dah, hadis tadi yang banyak tadi itu adalah kita jelaskan betapa ulama telah menjelaskan benda ini adalah haram. Cuma memang ada 3 pendapat dalam masalah ini. Ada sebahagian ulama mengharamkan secara mutlak. Ada ulama kata kalau memang dah sedih betul, maka dimaafkan. Ada yang kata boleh, semua boleh. Kita katakan itu pendapat yang lagi dua tu ialah pendapat yang sangat lemah, bahkan bertentangan dengan nas-nas yang jelas dalam Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi adakah menangis pun termasuk juga bab ni, tuan-tuan rahimakumullah? Kita kata menangis tak termasuk dalam bab ni. Menangis semata-mata tidaklah termasuk dalam meratap. Menangis semata-mata tidak termasuk dalam meratap. Sebab kalau meratap tu, apa istilah meratap? Apa istilah niyahah tu? Apa istilah niyahah? Para ulama kita telah menjelaskan dalam kitab, contohnya Imam Ibn Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad. Dalam kitab Zadul Ma'ad ada satu bab, bab kata-kata yang dilarang, ucapan-ucapan yang kita dilarang untuk mengucapkannya. Tajuk dia bab fi alfaz kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakrah an tuqal. Nabi sallallahu alaihi wasallam benci benda tersebut. Kalau benci boleh buat wasu haram. Antaranya disebut dalam kitab ni iaitu addu'a bidakwal jahiliyah, iaitu meratap dengan ratapan jahiliyah. Contohnya apa? Wata'azzi bi'aza'ihim. Antaranya adalah orang Arab jahiliyah tu, dia ambil kuda, dia sebarkan naik kuda. Oh, lihatlah dah mati kita punya ketua kampung, naik kuda keliling, kecoh. Sebab itulah para ulama' kita, dia tak berapa minat sangat umumkan kematian pakai mimbar-mimbar masjid. Kita umum pakai mulut-mulut macam tu je. Hatta untuk sebarkan dalam surat khabar pun, sebahagian ulama kita tak berminat buat besar-besar. Pat dah buat, itu yang ni lah, sing lah. Islam tu lain lah. Islam dia tak ni kan, Al-Fatihah besar-besar. Syekh Salaf Fauzan dia reserve sikit. Dia kata boleh, tapi janganlah dia takalluf. Maksudnya sampai satu muka surat besar dia kena belanjakan ratusan ribu ringgit. Kan nak ambil satu muka surat tu mahal tu, bukan murah. Jadi kalau ambil yang macam tu, takut termasuk dalam perkara
meratapi kematian. Adapun kalau nak sebarkan dalam SMS, dalam Facebook, untuk supaya supaya orang berdoakan, hari ini insyaAllah dibenarkan. Jadi ta'azib bi'azaim kaddu'a ilal qabail wal'asabiyah, termasuknya Allah mendoakan. Maksudnya bila seru tu, seru dengan seruan-seruan kabilah-kabilah. Kabilah kita ni habislah, kita orang Banjar ni, orang Banjar, Persatuan Banjar Malaysia telah telah menunjukkan kesedihan kerana kematian sekian-sekian. Ha, tapi zaman sekarang ni dia bukan persatuan ni, dia parti. Ya, parti Malaysia ni kuat parti. Oh, parti sekalian berapa dia tunjukkan macam kesedihan yang melampau. Saya buat-buat poster lah, apalah. Tak boleh. Wal ansab wa mithlu at-ta'assub lil madhahib, ta'assub madhab contohnya. Wa tara'iq dan tarikat-tarikat, wal masyahid dan syekh-syekh. Wa tafdil ba'daha 'ala ba'din bil hawa wal 'asabiyyah, dan melebih-lebihkan satu orang pada orang yang lain. Hal ini tak dibenarkan. Jadi meratap itu macam itulah istilahnya. Ya, meratap itu macam itulah istilahnya. Bab menangis pula. Kalau menangis tak termasuk. Menangis mata-mata tidaklah termasuk. Waktu Al-Imam Ibn Qayyim juga dalam satu kitab dia yang terkenal, nama kitab dia ni Iddatus Sabirin, bekalan bagi orang yang bersabar. Wa Zakhiratus Syakirin, dan hadiah bagi orang-orang yang bersyukur. Dia ada satu bab, bab zikru umur tata'allaq bil musibah, bab menjelaskan beberapa isu yang bergantung terkait dengan musibah. Ya. Dia kata antaranya menangis. Menangis boleh tak? Para ulama, dia, ulama semua telah sepakat. Empat-empat mazhab semua sepakat haramnya meratap. Tapi mereka semua juga sepakat bahawa diberi keringanan untuk orang itu menangis. Dalilnya antaranya ketika Nabi SAW, satu hadis riwayat Abu Daud dan Nasa'i, bahawa Nabi SAW dia melawat Abdullah bin Thabit. Abdullah bin Thabit, seorang sahabat Nabi. Fawajadahu qad ghalaba, qad ghuliba, dia dah macam dah dah meninggal lah. Okay. Fasahabihi falam yajid fastarja', maka orang panggil, dia panggil Abdullah, Abdullah, dia dah dah kata dah nak meninggal lah. Fasahabalam yajid fastarja'a, maka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, istirja'. Wa qala ghalabana 'alayka ya abar rabi, fa sahan niswa, maka habislah kita. Bila kita kata bukan habis dah, kata maka telah habislah kamu, sudah wafatlah kamu wahai abar rabi. Fa sahan niswa, maka wanita-wanita semua terjerit-jerit. Wa bakaina, wa bakaina, dan menangis. Faja'ala Ibnu Atik yuskituhunna, maka Ibnu Atik kata diam, diam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia kata apa? Da'hunna, tinggalkan dia pun. Fa idza wajaba fala tabkina bakiyatan. Qalu wa mal wujub ya Rasulullah? Qala al maut. Fa idza wajaba, bila datangnya satu benda yang wajib, maka nangislah kamu, tak ada masalah. Rasulullah kata apa itu wajib? Iaitu kematian. Kematian itu benda yang wajib. Kat sini kata, jadi nangis itu tak ada masalah. Ya, perempuan biarlah perempuan nangis itu boleh, tak ada masalah. Nangis. Satu, dalil yang pertama. Dalil yang kedua daripada Ibnu Umar, dalil yang kedua. Habis itu yang kita baca tadi kan, mayat itu diazab kerana menangis itu. Menangis itu menangis yang meratap. Jadi kita faham maknanya, ada hadis kata boleh menangis, ada hadis kata mayat itu diazab kerana tangisan. Jadi kita kena bezakan dua jenis tangisan. Tangisan yang tak dilarang itu tangisan yang tak ada unsur meratap. Tangisan yang kedua itu ada unsur meratap. Yang dilarang itu tangisan yang ada unsur meratap. Banyak lagi dalil yang menunjukkan bahawa Nabi sendiri pernah menangis. Antara yang daripada hadis bin Jabir bin Abdullah dan Bukhari dan Muslim. Usiba abi yauman ahadun, faja'altu abki waja'alu yanhaunani wa Rasulullah SAW la yanhani, waja'alat ammati Fatimah tabki, faqala Nabi SAW tabkina aw la tabkina, ma zalat al-malaika tadhillu bi ajnihatiha hatta rafa'u Jabir bin Abdullah.
Al-Ansari. Jabir bin Abdullah ni bapaknya Abdullah tu sahabat juga Islam. Jadi bila bapak dia dah sakit, meninggal ketika waktu perang Uhud, menangislah mak dia menangis. Faja'al tu abki, aku pun menangis. Nampak Jabir bin Abdullah Al-Ansari, sahabat yang hebat, yang Nabi kata hadian mahdian, engkau ni ketua yang mendapat hidayah dan memberi hidayah, memberi petunjuk. Kan masa dia pergi binasakan berhala dekat Yaman tu, antara tentera yang keluar tentera Jabir bin Abdullah. Nah, jadi usiba abi yaum ahadun faja'altu abki, aku pun menangis. Faja'alu yanhaunani, mereka semua larang aku, jangan nangis, apa nangis ni. Sedangkan wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yanhani, Nabi SAW tak larang aku. Faja'alat ammati Fatimah tabki, makcik aku Fatimah menangis. Faqala Nabi SAW tabkina aw la tabkin, kamu menangis atau tak menangis, malaikat sentiasa memayunginya dengan sayap-sayap mereka sehinggalah dia diangkat oleh Allah SWT. Hebat ni Jabir ni, orang mati perang ni, mati perang syahid macam tu lah. Jadi cerita dia apa dia? Nabi tak larang. Berapa dalil lah Nabi tak larang? Dua. Yang ketiga pula dari Ibn Umar, ishtaka Sa'ad bin Ubadah. Satu hari Sa'ad bin Ubadah mengadu, syakwa lahu, fa'atahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallam datang menziarahinya bersama dengan dia Abdul Rahman bin Auf dan Sa'ad bin Abi Waqqas dan Abdullah bin Mas'ud. Maksudnya siapa yang sakit ni? Sa'ad bin Ubadah. Sahabat Nabi semua hebat belaka ni, ini bukan macam calang ni. Semua pergi perang Badar apa semua. Sa'ad bin Ubadah ni, aduh sakit Rasulullah, dah bila tak lama dah kot. Macam itulah syakwa. Maka Nabi SAW datang dengan siapa tadi? Dengan Abdul Rahman bin Auf, dengan Sa'ad bin Abi Waqqas, dengan Abdullah bin Mas'ud. Ini sunnah tu, sunnah kita pergi satu geng, boleh ziarah orang. Falamma dakhal ain, kenapa sunnahkan ajak ramai-ramai sikit? Supaya berdoakan lagi ramai yang berdoakan. Yang kedua, kalau aku pergi ramai-ramai sekali, balik ramai-ramai sekali, taklah seorang nak layan orang penat. Betul tak? Setengah orang ni dia tak boleh datang ramai-ramai, kata tak best, nanti bila datang ramai-ramai nanti tak zahir nama ai, tak zahir, dia kena datang seorang-seorang baru lah. Nampak oh dia datang. Ha. Biasanya orang besar macam tu perangai. Minta maaf lah pada orang besar sini. Itu semua orang kecil. Padahal dah ramai kat luar tu, tak nak masuk sekali tu. Dia nak seorang-seorang, ai Latin sekian, ai Datuk sekian, ai apa sekian. Minta maaf lah kalau siapa Datuk Latin, minta maaf. Tapi yang terjadi ni cerita benar. Cuma nak perkenalkan diri, dah sakit-sakit nak perkenalkan diri. Itu cerita lain lah tu. Langgan ngumpat orang lah. Dan Abdullah bin Mas'ud. Falamma dakhala alaihi wajadahu fi ghasyatin, maksudnya dah tak sedar lah, separuh sedar. Faqala qad qada, maka dia katakan dah habislah, selesai lah, nak meninggal dah ni. Qalu ya la ya Rasulullah, taklah ya Rasulullah. Dia orang kata belum lagi, macam kita kan sedih. Fabaka Rasulullah SAW, bila orang tengok orang sedih, Nabi pun menangis. Betul lah, bila orang tengok orang sedih, kita pun sedih. Itu maksudnya Nabi pun macam manusia biasa juga. Ya. Falamma ra'al qawm buka'ahu, bila orang semua tengok Nabi SAW menangis, bakau, maka mereka pun menangis juga. Faqala ala tasma'una anna Allah la yu'adzab bidam'il a'in, maka Nabi kata, ala tasma'un, kau tak dengar ke bahawa Allah Ta'ala tak akan mengazab kerana air mata yang jatuh? Wala bihuzni alqalb, bukan kerana sedihnya hati. Walakin yu'adzab, tapi mereka diazab bihadha, tapi mereka diazab dengan ini. Dengan ini tu apa? Ditunjuk dekat lidahnya. Aw yarham. Cina ni kata, sungguhnya orang tu tidak diazab kerana air mata yang jatuh, tak diazab kerana hati yang sedih, tapi diazab kerana ini. Ini ditunjukkan dekat lidah. Maksudnya dia ucapkan kata-kata yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Berapa hadis dah? Tiga. Hadis yang keempat nak. Dalam hadis Usamah bin Zaid. Hadis Usamah bin Zaid. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam intalaqa ila ihdai banatihi. Ihda banatihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke rumah salah seorang anak perempuan dia. Walaha sabiyun, dan dia ada baby fil maut, yang dah nak meninggal. Farafa'a ilaihi sabi, maka dibawalah baby kepada Nabi tu. Wa nafsahu taqaqa, dan ketika dah baby tu dah meninggal lah. Ka'annaha fi shannah fa fadat aynah, maka Nabi pun menangis. Faqala Sa'ad, Nabi berkata Sa'ad. Sa'ad ni apa? Sa'ad bin Waqqas. Ma hadha ya Rasulullah, kenapa apa ni Rasulullah, kenapa nangis? Oh, seolah-olah dia rasa nangis tu tak boleh. Ma hadha ya Rasulullah. Nabi kata qala hadhihi rahmatun ja'alallahu ja'alahallahu fi qulubi ibadihi. Ini adalah rahmat yang Allah Ta'ala jadikan dalam hati hamba-hamba dia. Wa innama yarhamullahu min ibadihi ar-ruhama. Sungguhnya Allah Ta'ala hanya menyayangi hamba-hambanya yang penyayang. Sekali lagi, kali ini Nabi menangis. Cucu dia pula meninggal. Masya Allah, Nabi ni semua dah meninggal. Bapak dia, mak dia, atuk dia, pakcik dia, isteri dia, anak dia, nama orang, cucu dia. Kalau kita dah rasa dah masuk manjung, apa, orang jalan rambutan lah, gila. Semua meninggal, semua keliling meninggal. Allah Allah, kau kata Nabi. Ya? Dan ketika Rasulullah wafat, apa? Seorang anak dia ada, Fatimah ada. Anak lelaki semua meninggal. Allah, kalau anak lelaki semua meninggal, tak tahu lah habis lah kita ni, hidup kita. Soalan ini kita kata, soalan kita kata, asyadun nas bala'an al-anbiya. Maksudnya yang paling teruk sekali ujian ni Nabi. Kalau orang kata, Allah aku ni kesian, dia ni apa salah tak demut habis masjid lah. Anak dia meninggal. Hai, bagus orang Nabi, 6 orang anak meninggal. Ha. Kita bagi macam tu jawapan. Kalau sedih, ni cucu meninggal. Nabi SAW cucu dia meninggal masa baby lagi. Ni anak dia mati, anak Nabi SAW lelaki, 3 orang mati masa kecil. Ha, apa nak cerita ni? Isteri dia meninggal, isteri kesayangan meninggal lagi. Apa yang tak habis, semua ada. Ha, Nabi SAW mati itu Nabi. Ha, itulah yang buruk. Ha, itu Nabi. Lepas tu bila kata sabar, itu Nabi pun dah sabar. Yang keempat pula, hadis riwayat Ahmad daripada Ibnu Abbas. Yang ni siapa yang meninggal pula? Ini Ruqayyah meninggal pula. Ha, hadis kelima. Ini Ruqayyah pula. Tadi siapa? Tadi anak dia, cucu dia. Ini Ruqayyah sini. Qala matat Ruqayyah ibnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Meninggalnya Ruqayyah anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fabakatun nisa. Maka nisa pun menangis, wanita menangis. Bila wanita-wanita menangis, Umar pergi pukul dengan pelepah tamar. Orang pun nangis ni, Umar. Jangan ikut, dalam ni yang ikut Ibn, jangan ikut Umar pula. Ni Ustaz Ali kata tu. Dia sahabat kita ikut, tapi kita ikut mana yang menepati sunnah Rasulullah. Dia yang pukul pula. Bisautihi. Faqala Nabi SAW, da'hunna ya Umar. Tinggalkan mereka, wahai Umar. Jangan pukul. Ya bikina wa iyyakunna wa na'ik asyaitan. Nangislah, tapi hati-hatilah kamu daripada na'ik asyaitan. Daripada na'ik ini, kalau yang kuda keledai buat bunyi tu apa kita panggil? Apa tu? Apa bahasa dia? Jemaah Melayu? Bunyi-bunyi dia. Ini lah bahasa dia lah, bunyi tu. Ha? English. Bray ya. Ha, mana? Hati-hati, the bray of syaitan. Ha, itulah cerita dia. Ha. Apa lah? Bunyi nak jawab bahasa Melayu. English dia ada semua kan? Anjing ada. Ada kan? Abak itu ada, apa macam-macam lah. Ni lah syaitan ni naik. Syaitan. Thumma qala innahu mahma kana min al-ain. Nabi kata, sekarang Nabi sambung lagi, hati-hati kamu, nangis-nangis, tapi janganlah kamu buat ratapan syaitan. Senang kita buat ayat senang. Janganlah kamu dengan ratapan syaitan. Dan Nabi sambung lagi, mahma kana min al-ain, selagi mana daripada mata,
wa minal qalb, daripada hati, fa minallah, maka benda itu daripada Allah. Maksudnya kalau sedih kat mata je menangis, hati sedih menangis, itu daripada Allah. Wa minar rahmah, dan termasuk daripada rahmah. Wa ma kana minal yad, tapi apa yang daripada tangan. Wa minal lisan, dan daripada lisan, fa minasyaitan, maka itu adalah daripada syaitan. Sama saja hadis tadi kan, maksudnya kalau hati sedih itu tak dilarang, air mata tak dilarang, tapi bila dah keluar dengan mulut, ha, dah dilarang. Dah start pakai tangan, dah pukul-pukul, dah campak-campak, dah apa semua, dah ha, dah pukul-pukul badan macam orang Syiah, ha, meratapi kematian Hussein, pukul-pukul badan apa semua, maka itu termasuk daripada yang di syaitan, dibenci. Seterusnya pula nombor 6, banyak hadis ni. Alhamdulillah, ahli sunnah dibaca hadis banyak, dia bukan banyak qasidah, eh. Dalam Tirmizi bin Jabir bin Abdullah, daripada Jabir bin Abdullah juga, dan ni dalam Tirmizi, eh. Jabir bin Abdullah qala akhadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi yadi Abdurrahman bin Auf. Maka Rasulullah tarik tangan Abdurrahman bin Auf, fantalaqa ila ibnihi Ibrahim. Ini cerita pasal anak dia, lelaki pula Ibrahim. Fawajadahu yajudu binafsihi fa'akhadahu an-nabiy fawada'ahu fi hijri. Dia meletakkan anak lelaki di Ibrahim atas dia punya peha dia. Fabaka, dan dia menangis. Faqala lahu atabki aw lam takun nuhitu nahinuhita anil buka. Engkau menangis ya Rasulullah, bukankah engkau dilarang daripada menangis? Oh. Nuhita anil buka? Qala la. Tidak, walakin nuhitu, tapi aku dilarang, an sautaini ahmaqaini fajiraini, tapi aku dilarang daripada dua suara yang bodoh dan jahat. Aku dilarang daripada mengeluarkan dua suara yang ahmaqain, ahmaq. Ahmaq dari apa? Bodoh. Fajiraini, fajir. Fajir maksudnya apa? Jahatlah. Fajir, yaitu sautun indal musibah. Ha, suara ketika musibah, yaitu meletak. Khamsyul wajhi wa syaqqil juyub, yang suara tersebut disertai dengan merobek-robek muka, tampar-tampar muka, gara cakar-cakar muka, dan juga syaqqil juyub, dan menggoyakkan ni, wa warannatu syaitan, dan loceng-loceng syaitan. Apa dia? Hizik. Jadi Nabi melarang kepada dua suara, dua suara yang, bahkan hal lain, daripada dua sautaini mal'unain, dua suara yang dilaknat oleh Allah. Satu sautun indal musibah, satu suara ketika musibah. Yang kedua, muzik. Yes. Ya. Orang itu syaitan. Aku malah senyum lah. Maka ada berapa dalil ni? 7, ha? Maka ni kita kata 7 ni dalil menunjukkan bahawa tidaklah dibenci akan menangis. Jadi apa-apa saja dalil yang menunjukkan menangis itu adalah menunjukkan ia adalah tangisan yang di diharamkan. Dan apa-apa dalil menunjukkan ada Nabi mengeji tangisan, maka itu tangisan yang diharamkan, tangisan yang disertai dengan an-niyah. Adapun kalau dia ucapkan perkataan macam sedih tapi tak sampai tahap meratap, dia kata alah, meninggal lah ustaz kita ni, contohnya meninggal dah ayah kita, tak ada dah lagi kita lah daripada ayah kan, okay? Tak ada lah, dah lah tahun ni raya, dia sedih, buat cerita sedih kan, raya tak ada lah kita tahun ni raya dengan ayah kita, itu termasuk meratap tak? Tak. Sebab berlaku dalam hadis Nabi SAW, iaitu Fatimah sendiri, Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika di wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata ya abata,
wahai bapakku, kepada Jibril lah kita suruh menyampaikan kematianmu. Ya abatah, wahai bapakku, kepada syurga lah kau akan kembali. Ya abatah, wahai bapakku, kau akan berjumpa dengan Allah Ta'ala. Kan? Wa karbah, kan? Ya, sebelum masa tengah sakit, Fatimah dah kata, bapakku, betapa sakitnya, wa karbah, sakitnya, wah bapakku. Bapak kata, tak apa, lepas ni tak ada sakit lagi dah, Nabi kata. Lepas ni pun cerita apa semua, bapak aku pada meninggal. Dan ketika wafat tu, dah nak tanam tu orang suruh, ialah paling pasir kan. Masa tu Fatimah dah emosional, dia kata, oh kau suka eh, cepat pasir kat muka ayah aku. Oh, dia kata macam tu. Sebab so, para sahabat nak buat cepat-cepat kan, sunnah buat cepat-cepat. Tapi masa tu, perasaan telah mengalahkan Fatimah. Maka dia kata, oh sedap ya korang cepat-cepat pasir kat muka ayah aku. Macam tu. Maka kat situ kita kata, tak jadi masalah meratap kalau disebutkan kesedihan. Sebab berlaku bersama Nabi SAW juga seorang perempuan, dia nak ambil bai'ah dengan Nabi SAW. Bukan bai'ah pegang tangan lah, dia nak ambil bai'ah lah. Saya pergi contoh tangannya ni, nak ambil bai'ah. Sebelum nak ambil bai'ah, Nabi kata bai'ah tak boleh meratap. Dia tarik, dia tak jadi. Tak jadi nak ambil bai'ah, dia lagi. Dia kata, kabilah tersebut telah menggembirakan aku, maka aku nak gembirakan dia balik. Wah, faham tak? Maksudnya apa? Kabilah dulu tu telah bantu aku ketika aku di kematian, dia pun apa, menggembirakan aku dengan mengucapkan ucapan tertentu. Maka aku pun nak pergi gembirakan dia balik. Maka Nabi biar, kena datang balik, dah habis, dia pun ambil janji, wa'alla yanuhna, kami telah berjanji bahawa alla yanuhna, iaitu tidak boleh meratap. Jadi kenapa Nabi biarkan? Maksudnya Nabi faham bahawa perempuan itu pergi bukan nak ucap-ucapan yang jahiliah, tapi dia nak ucapkan ucapan yang ialah nak melegakan orang. Sama macam kita lah, orang sedih, sama sekali perempuan kata, wanita ni lah, ayah kita dah pergi, contohnya. Baik, haji ni sekian. Dia ucap-ucap tu lah kan. Dulu dia banyak bantu untuk lega, tak apa, sabar. Itu ucapan-ucapan macam tu tidaklah termasuk dalam meratap kematian. Ada soalan? Tak, ini dengan menyambut hari meratap kematian. Itu hari hol apa semua tu, tidak sunnah. Tahu hari hol ni Johor sambut, Pahang sambut. Hari hol, hari menyambut hari kematian, ini laisa minas sunnah. Kalau paling layak untuk kita sambut hari kematiannya, hari kematian Nabi lah kita sambut. Tapi para sahabat tak sambut hari kematian Nabi. Sedangkan yang tak ada khilaf, tarikh meninggal, tarikh kematian. Tarikh lahir ada khilaf, tarikh kematian tak ada khilaf. Tarikh wafat Nabi SAW tak ada khilaf. Tak ada pun sahabat yang sambut hari wafat Nabi SAW. Hari haul ini adalah hari orang sufi yang ajar, tarikat-tarikat sufi yang ajar hari kematian. Hari lahir pun sambut, hari mati pun sambut. Hanya laisa minas sunnah. Habis tu ustaz, kalau teringat ayah kita, buatlah amalan-amalan, datang kuliah, ngaji, sebarkan, bagi makan kat orang. Kalau teringatlah dekat ayah, buat something lah. Kita buat makan-makan, kita bagi dekat orang miskin, ataupun kita sedekahkan kepada keluarga kita pun tak ada masalah. Buat tazkirah ke, buat tadarus ke, buat apa ke, tak ada masalah. Tadarus Yasin, nak sedekah Yasin, baca Yasin tak betul, nak sedekah benda. Baca Yasin pun tak betul. Inna kala minal mursalin, inna kala minal mursalin, mana boleh, inna kala minal mursalin, mana wajibul gunnah Yasin, inna kala minal mursalin, mana boleh, tak sah. Tak lepas. Salamun qawlam min rabbir rahim, salamun qawlam min rabb. Mana dengung semua, tak lari semua. Qumtazul ayyuhal mujrimun, alam ahad ilaikum ya bani adam an la ta'bun syaitan. Cuba lah kalau saya, kita buat kajian. Kajian pergi dekat masjid, kita rekod setiap orang yang baca Yasin masjid. Itu kita baca seorang. Saya rasa mahu 80% baca Yasin tak betul. Minta maaf saya sebut. Kemudian dengan bangga nak sedekah ke orang.
Kalau bagaimana nak sekar. Jadi kata tak payah. Baik, kita buat apa? Macam mana ustaz nak buat macam mana? Habis tu panggil adik-beradik tu, kita buat tadarus Yasin. Sorang-sorang baca. Bawa terkecut perut. Tak datang apa tu. Tadarus Yasin, betul kan? Sorang-sorang. Sorang macam baris, 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 pusing. Betul kan? Itu lagi betul, itu lagi bagus. Pahala sampai tak? Pahala sampai ke ayah. Apa kita tak sampai? Lepas tu nak makan, makan. Boleh sedekah kan? Masalah sedekah bacaan ulama mati ni memang khilaf ulama lah. Ulama berbeza pendapat tentang masalah ni. Tapi yang rajih, yang kuat ni memang tak ada istilah mensedekahkan pahala bacaan tu. Sebab Nabi SAW tak pernah lah. Bila sahabat ni kan, banyak sahabat ni. Nanti kan Ruqayyah dah meninggal ni, korang baca lah Yasin sikit untuk Ruqayyah ni malam ni. Ada tadi Ruqayyah meninggal ni. Tak ada satu hadis pun bila Ruqayyah meninggal, sahabat-sahabat sekalian, Abu Bakar, Umar, baca Yasin sikit, malam ni kita kumpul, baca Yasin sikit lah. Lepas baca Yasin tu, baca Yasin tu adalah sikit-sikit makan-makan dengan ringan roti dengan kari apa semua. Tak, tak adalah berat-berat sangat. Kita pun tak ada duit sangat. Tak ada. Mana ada Nabi SAW buat macam tu. Kita ke Ibrahim ni ayat. Ibrahim budak kecil. Rasanya orang Melayu kita budak kecil tak buat. Bubur kan. Kalau budak kecil kan. So budak kecil tak kena, tak masuk neraka. Itu dia ringan dia. Kalau yang masuk neraka tu lagi banyak makan dia bagi. Su'uzon dengan orang. Su'uzon dengan Allah. Sangka buruk dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala azab bapak dia. Buat apa? Jadi kita buat benda lain. Banyak lagi benda-benda lain yang kita boleh buat. Banyak lagi. Yang taklim ni nak beli bangunan, sekah kan, 100 ribu. Kita tak boleh nak buat bangunan ni. Tak muat dah yang taklim ni. Melimpah kelas tak cukup tempat. Kita buat satu bangunan yang ada musalah kita sendiri, yang ada surau kita sendiri, apa semua. Beli tanah dekat Taman Tun ni, million-million ni tanah, mana boleh murah-murah. Berapa kali tergendala lah. Nak sedekah sangat, sedekah kat sini tadi. Setiap orang yang datang ni semua dapat. Bahkan kalau sedekah aircon ni pun dah dapat pahala dah. Tapi orang tak faham, dia sedekah nak mesti nak buat makan. Itu yang mulai Syakban nanti. Syakban lah ni. Syakban. Tengok nanti. Pagi tahlil, pukul 10 tahlil, pukul 1 tahlil, pukul 4 tahlil, pukul 5 tahlil, pukul maghrib tahlil, pukul isyak tahlil. Kenyang pacik-pacik semua. Dah tinggi naik bulan Syakban. Nasi kambing apa semua. Sebab apa? Orang kita nak pas pahala mesti kena buat tahlil, kena buat makan. Tak setuju nasib lah. Tapi ini yang kita kata sunnah Nabi SAW. Ada 124 ribu sahabat. Sebutkan nama 124 ribu sahabat tu, siapa yang buat tahlil. Kita kalau satu pun cukup lah. Satu pun cukup lah bagi kita. Okey lah, kita nak gaduh lah bab ni. Satu je. Sedangkan kita suruh ikut Nabi Al-Khulafa Ar-Rashidin Al-Mahdiin. Yang tadi yang kata yang ayah kandung, mak kandung kan, isteri tak tutup aurat, anak tak tutup aurat tu, dia tu selangkah keluar rumah tu, satu manikian dalam neraka di bela tu, mana datang benda tu? Biasa lah orang Melayu macam tu. Cukup. Dia nak buat cerita sedap kan. Dia nak tambah. Berapa langkah satu hari anak-anak tu keluar tak tutup aurat kan? Dia tanggung kalau bapak dia tak tegur. Bapak dia tak tegur, bapak dia tak marah dia, bapak tak didik dia. Okey. Kalau bapak dah tegur, dah marah, dah ni, dah halang buat juga. Dia keluar, dia pakai tudung tu keluar kan, dia buka. Maka masa keluar rumah nak balik mesti assalamualaikum mak. Sampai mesti dia kan. Macam tu, macam tu banyak kita, macam tu kita tengok. Itu bukanlah salah mak ayah dia. Terlepaslah. Dah lepas dah nasihat lah. Kita kena tegur lah. Kalau tahu, kena tegur lah. Kau nampak Allah bagus ni anak aku ni. Datang mengayuh labuh no, tudung, Masya Allah. Kat rumah tudung labuh, Masya Allah. Dia pergi ngaji kat England ke, kat UK ke, habis lah. Mana? US habis lah. Habis tudung labuh ni semua tak nampak lah. Macam mana? Macam mana? Sebaik zaman sekarang di Facebook, boleh nampak, boleh tegur. Sekarang tak nampak, kalau tak nampak, no, macam mana? Itu Allah SWT. Macam Allah SWT marah. Ketika itulah nanti akan ada dakwa-mendakwa nanti. Akhirat kelak.
Ha, kalau nanti akhirat kelak dia dakwa ayah dia. Oh, ayah-ayah aku tak suruh aku. Ya, apa hal pula aku dah suruh. Aku siap kuasa taklim ni, kuliah berkenaan dengan berhijab. Ha, dah. Dah lepas tu aku dah bagi CD, aku dah bagi buku apa semua. Dah aku tangguh sendiri lah wahai anak aku. Okey. Hadis ni banyak pengajaran. Nantilah kuliah yang akan datang boleh cerita berkenaan pengajaran-pengajaran. Dan berapa contohnya macam Ibn Taymiyah sebut, Syiah lah telah menghidupkan balik meratap ini. Iaitu dengan mereka menghidupkan ratapan kematian Sayyidina Husain radhiyallahu an. Maka dia pergi, dia buat buku-buku badan apa semua. Bangladesh ada? Tak ada. Bangladesh semua ahli sunnah. Ni Syiah macam Pakistan apa semua. Oh, dia pukul badan apa semua. Bahkan dekat naik kat Malaysia kat Gombak tu ada. Bila nyanyi, siapa tu ada seorang tukang nyanyilah. Cerita pasal Husain ni pun. Budak-budak kecil ni ah. Mana mengelabah macam tu. Kalau kuat sangat mai aku tolong tunjang kat kau. Cak dua tangan tu. Yang belak-belak sini. Ha, tengok tak? Ini kat Gombak ni. Dia baca nasyid tu, nasyid berkenaan dengan kematian Husain tu. Oh, lihatlah Umar telah terajang Fatimah, pecah pintu Fatimah. Allah wahai Fatimah, dia ketuk kepala dia. Ni mana datang ni? Meratapi kematian. Syiah telah menghidupkan balik amalan meratapi kematian yang Islam telah lama hapuskan. Kita pun ikut juga. Okey. Wallahu taala alam bisawab. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.